Halo Sobat YouTube, likers, viewers, subscribers KD Channel. Ini adalah penampakan loket stasiun kereta api Cimahi ya, yang ada di sebelah kiri. Sementara yang di sisi baratnya sedang dalam proses pembangunan KA lobi ya, lobi daripada kereta api feeder, kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita lihat di sisi baratnya yang dekat dengan rel. Jadi Sobat YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola KD Channel. Saat ini berada di sisi barat daripada lokasi pembangunan gedung lobi KA feeder kereta cepat Jakarta-Bandung. Bisa disaksikan dari sini ya Sobat YouTube, pengerjaan rangka daripada gedung lobi. Memang tidak ada gambar tadi saya tanya ke petugasnya, namun sepertinya ini minimalis gitu ya. Namun agak ya lumayan megah lah. Lobi KA feeder kereta cepat Jakarta-Bandung. Nanti akan terintegrasi dengan stasiun hub Padalarang yang juga saat ini sudah dimulai pengerjaannya. Jadi ini adalah angkutan balas ya. Dan saat ini saya berada di sisi barat dari stasiun Cimahi. Dapat dipastikan bahwa KA feeder nanti beroperasi, akan terintegrasi dengan stasiun hub Padalarang, itu stasiun kereta cepat yang saat ini sedang dibangun di sisi subgrade 51B. Pembangunannya sudah dimulai juga beberapa waktu yang lalu. Untuk persiapan bahwa di akhir tahun 2022 ini akan ada uji coba
kereta cepat Jakarta Bandung yang mana juga pertengahan tahun CR400 AF juga akan didatangkan ke Indonesia. Dan tentu kita berharap semoga semua rampung karena ini merupakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah proyek strategis nasional. Dikerjakan oleh PT KCIC dan dalam operasionalnya nanti juga melibatkan PT KAI ya, PT Kereta Api Indonesia. Stasiun Hub Padalarang dibangun dengan konsep transit oriented development. Nah, nanti akan terintegrasi juga dengan lobi yang ada di sisi barat stasiun Cimahi ini, lobi KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jadi inilah informasi terkini ya di kawasan pembangunan lobi KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung yang mana juga PT Kereta Api Indonesia sedang melakukan pembenahan di lintasannya ya, sedang mengangkut balas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Kusnun Jola dari kawasan pembangunan stasiun atau lobi KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung ya. Mungkin dalam satu bulan ke depan kita bisa melihat perkembangan terbaru lagi. Sambil terus melihat perkembangan juga beberapa jalur kereta api Indonesia yang terinformasi juga sedang dalam proses reaktivasi. Seperti halnya stasiun Garut yang sudah terhubung lagi dengan stasiun Cibatu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, likers, viewers, subscribers KD Channel. Ini adalah penampakan loket stasiun kereta api Cimahi ya, yang ada di sebelah kiri. Sementara yang di sisi baratnya sedang dalam proses pembangunan KA lobi ya, lobi daripada kereta api feeder kereta cepat Jakarta Bandung. Kita lihat di sisi baratnya yang dekat dengan rel.